permainan edukatif adalah suatu alat permainan yang khusus digunakan dalam pendidikan anak. Antara lain, untuk merangsang berbagai kemampuan anak balita dalam hal gerak kasar dan halus, berbicara dan mengadakan hubungan dengan orang lain, kecerdasan, menolong diri sendiri dan bergaul. Alat permainan edukatif dapat membantu merangsang dan menunjang pengembangan kemampuan anak sebaik mungkin. Coba lihat Kamila, Bunda punya mainan baru loh. Ini loh namanya tangga silinder. Mau tahu nggak cara mainnya? Tapi sebelum kita main, kita berdoa dulu. Yuk, tangannya diangkat. Ya Allah, lindungi aku supaya aku jadi anak pintar. Amin. Gini loh Kamila, cara mainnya. Kita buka dulu semua mainan di sini. Di sini ada macam-macam warna, ya kan? Terus nanti kita masukkan sambil kita hitung. Ya, coba cara mainnya seperti ini. Kita masukkan warna merah. Ya, sambil kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa yang merah jumlahnya? Ada 5. Sekarang hijau. Kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4. Sekarang warna kuning. Yuk, kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang ambil warna biru. Yuk, kita hitung lagi. 1, 2. Satu lagi warna putih. Yuk, ada berapa warna putihnya? Ada 1. Coba, kalau misalnya warna merahnya Bunda kurangin 1, tinggal berapa warna merahnya? Tinggal 4. Kalau Bunda kurangin warna hijaunya 2, tinggal berapa? Tinggal 2. Kalau Bunda kurangin warna kuningnya 1, tinggal 2 juga. Sekarang kalau Bunda kurangin birunya 1, tinggal 1. Lagi main tangga silinder. Wah, coba aja mau tahu dong cara mainnya gimana sih? Ini warna apa sih, Kamila? Ini warna yang ini hijau. Hijau. Yang ini warna Jadi gini, coba ayah. Keluarin semua. Warna hijau ayah keluarin, yang warna kuning ayah keluarin. Kita main yang warna merah. Ini warna merah ada berapa nih? 1, 2, 3. Ayah tambahkan warna merahnya 2. Berarti warna merahnya ada berapa? Ada 5, pinter. Nah sekarang coba ayah masukkan yang warna hijau nih. Warna hijau ayah masukin semua. Ini ayah masukkan semua. Coba ayah mau tahu warna hijau dengan warna merah lebih tinggi mana? Wah pinter. Kalau misalnya yang kuning ayah masukin semua. Sekarang kuning dengan hijau lebih tinggi mana? Hijau. Kalau merah dengan kuning lebih pendek mana? Pinter. Nah sekarang ayah coba punya lagi nih. Sekarang misalnya ini warna merah saja ya. Merahnya ada berapa tadi merahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 merahnya ayah kurangin 3, berarti merahnya tinggal. Wah pinter. Sekarang kita bermain coba pola. Kamu bisa ya, coba main pola. Ini misalnya ayah masukkan ke sini warna merah. Yang kedua ayah masukkan warna kuning. Yang ketiga ayah letakkan warna merah lagi. Berarti yang keempat warna apa?
Berarti yang keempat warna hitam pintar. Yang kelima warna pintar. Wah, hebat sekali anak ayah. Nanti pasti kamu besarnya menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Oke, karena sudah selesai ya, kita rapikan mainannya. Susun ya. Merah kemana? Nah, sekarang yang kuning. Emang yang kuning di situ? Oh, pintar. Yang kedua berarti diisi warna hijau. Pernah. Terus yang ketiga, yang keempat warna apa? Biru. Yang kelima warna putih. Hebat.